semuanya, apa kabar? Di video kali ini, aku akan kasih tahu rekomendasi tempat glamping yang ada di daerah Bandung. Sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke tempat glampingnya. Meskipun perjalanannya sedikit jauh, tapi aku nggak merasa bosan ya. Karena sepanjang perjalanan, pemandangannya bagus banget. Ini dia tempat glampingnya, namanya Taman Langit. Sesuai dengan namanya, tempat glampingnya ada di tempat yang tinggi, yaitu di atas gunung. Di sini check-innya dari jam 2 siang dan check-outnya jam 12 siang ya. Sebelum pergi ke tenda, kita harus beli tiket masuknya di sini. Harganya Rp25.000 per orang. Untuk bisa sampai ke tenda, kita harus jalan di jembatan yang lumayan panjang ini ya. Tapi kalau tidak mau, bisa pergi pakai ojek. Harganya Rp15.000. Karena barang-barang aku lumayan banyak, jadi aku pakai Gojek untuk bawa barang-barangku saja ke tenda. Nah, ini dia tempat glampingnya. Tempatnya luas kan? Harga tenda di sini beda-beda ya, tergantung dari besar dan posisi tendanya. Harga untuk glamping di sini mulai dari Rp300.000 sampai Rp500.000 untuk tenda yang kecil. Tenda yang kecil maksimal untuk 4 orang ya. Dan kalau tenda yang besar mulai dari Rp600.000 sampai Rp800.000 bisa untuk 7 orang. Aku pilih tenda besar yang di depannya ada kursi dan meja untuk barbeque. Selain itu, posisi tendaku ada di depan kebun teh dan bisa lihat matahari terbit juga. Di dalam tendanya ini ada kasur, selimut, bantal, kompor, panci, dan kayu untuk membuat api unggun. Waktu udah malam, di sini seru banget loh. Ada yang menyanyi sambil main gitar dengan teman,
ada yang barbeque dan di sini bisa juga lihat city light. Sekarang di sini dingin banget. Malam ini suhunya 15 derajat. Karena dingin, jadi aku buat api unggun untuk menghangatkan badan. Pagi ini aku bangun jam 5. Suhunya semakin turun ya, sampai 9 derajat. Saking dinginnya, ada asap yang keluar dari mulut aku. Dan hari ini juga kabutnya lumayan tebal ya. Banyak orang-orang yang pergi ke kebun teh untuk melihat matahari terbit dan ambil foto. Tapi aku lihat dari depan tenda aja. Gimana? Seru banget kan? Kalau kalian tertarik, silakan coba juga ya bersama teman atau keluarga untuk datang ke sini. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa.